ada Super Jumbo Cheesecake by Cutie Kreatif. Kali ini aku pengen bikin haul. Pasti kalian semua udah nonton dong vlog aku yang tadi hunting squishy. Dan sekarang aku pengen kasih tahu haulnya ke kalian semua. Jadi ini totalnya ada 2 box, guys. Kalian bisa lihat. Yes. Mari kita langsung buka boxnya. Box pertama. Box kedua. Mau tahu kira-kira tadi aku beli apa aja? Yuk langsung aja kita review. Oke, sekarang aku langsung aja pengen review satu persatu. Jadi pertama itu aku ada 2 Eye Bloom Grape. Nih, Cutie Grape. Jadi kita review dari yang ini dulu. Kalau yang ini tuh warnanya rada beda sama yang satunya. Emang beda sih, yang ini kayak muda gitu. Dan yang ini tuh umurnya lebih tua dan belakangnya rainbow. Next, gengs, ada Kumatan The Series. Ini aku gak pernah nemuin dan aku juga gak pernah lihat. Ada 2 candy cotton candy. Ini yang Galaxy. Ini yang Rainbow. Ada 2 Eye Bloom Unicorn. Ini yang Galaxy. Dan ini yang Rainbow. Ada 2 baby dangle. Yang ini yang Galaxy. Dan yang ini yang rainbow. Sebenernya beda sih warnanya, tapi ya udahlah kita sebut itu aja. Ada 2 paper cacaban. Yang ini yang biru. Ini tagnya. Dan ini yang pink. Tagnya sama aja, cuma beda warna aja. Ada 2 polyband. Yang satu yang warna pink magenta, ini tagnya. Yang satunya lagi warna hijau Tosca. Ada 2 really big squishy squashes. Ada yang ini, namanya Speedy. Ini ada nama-namanya di belakangnya. Dan ada yang ini, namanya Llama Corn. Next ada Super Jumbo Galaxy Banana by Punimaru. Ini dia acrylic tag-nya. Dan ini dia squishy-nya. Soft banget dan super good. Wanginya wangi. Gak tau. Next ada Pignian Super Big Baby Bottle Squish. Jadi ini dia Flat Squish. Wow, super small. Dan di belakangnya. Next ada Num Num Squishy. Ini benar-benar aku baru temuin di hunting squishy tadi. Sebelumnya aku gak pernah lihat. Jadi ini tuh squishy Num Num set. Dapat 2, satu pack gitu. Selanjutnya ada Creamy Candy Donut. Creamy Candy and Donut. Gak tau. Next ada Coffee Cup Yummy Bear. Ini dia squishy-nya. Ini cuma ada satu warna deh, guys. Selanjutnya, ini lucu banget dong. Ini ada Yummy Chips. Oh, jadi dia itu satu. Oh my god. Semoga Creamy Candy ngeluarin yang ini. Jadi ini udah dikeluarin semua, kayaknya di blind bag-nya yang 2 ini. Jadi di tag-nya itu yang ini udah masuk ke blind bag, terus yang ini
yang ini tuh ada satu lagi dan itu besar banget guys squishnya, tadi aku nggak beli. Dan ini dia yang aku review sekarang, super sour. Next guys, ini ada dua Tummy Cutie Creative Tummy Bun. Jadi ini warnanya beda aja sih guys, yang ini yang agak gelap, yang ini yang terang. Terus ini ada Unicorn Macaron by Bunimaru. Soft banget. Ini ada Bunimaru Dengo. Jadi ini dia Dengo, Octopus Dengo gitu. Super solvent fluorizing sih. Anak basket nih gengs. Jadi ini dia tag-nya, dan ini dia squishy-nya. Let's squish. Wow. Jadi ini dia, ada Super Jumbo I Bloom Rainbow Peach. Ini, bukan I Bloom, Bunimaru Rainbow Peach. Ini gede banget sih jujur, dan aku pengen buka without packaging. Aku pengen cobain without packaging karena ini pertama kalinya aku lihat ada Bunimaru Jumbo Peach yang rainbow. Super big. Belakangnya ini tangkainya daun. Ini dia super big. Ini pantas squish banget loh guys, di semua sisi. Next ada dua squish ini. Ini super cute banget, dan ini disuruh collect them all. Mah beliin lagi dong yang lain mah, biar komplit mah. Oke, ini kita buka ya, karena kan ini di box ya, mungkin gak mungkin dong kita nge-squishnya dari box gitu kan. Jadi ini dia yang pink. Dan ini dia yang abu-abu. Next guys, ada tiga Bunny's Cafe X Pepper Chacha Bourbon. Ini super cute. Jadi ini tuh yang warnanya coklat. Ini kayak kuning kecoklatan gitu. Dan pink. Next, ini ada Pepper Chacha Dog Bun. Aku gak tahu namanya apa. Apa sih ini namanya? Oh, Puffy Donuts. Puffy Donuts, Dog Nuts. Jadi yang ini yang warna pink. Ini yang warna kuning kecoklatan. Dan ini anggur. Dan yang ini yang warna coklat. Next, ada Bunimaru Mini Donut. Ini aku bakal review karena bakal ada video tersendirinya. Jadi aku gak mau buka di sini, dan aku juga pengen cari teman-teman yang lain karena kan ini baru 3, harusnya itu kan 6. Jadi aku pengen cari yang lain, cari 3 temannya yang tersesat entah di mana. Next, ini ada Super Jumbo Cream Puff. Aku gak tahu ini mereknya apa guys, tapi ini super duper soft and slow. Terus wanginya juga super duper enak. Ada Kumatan Melon Bun. Coffee D&N Cream Puff. Cinnamon Roll Donut, Snoopy Bun, Cake Tart, Pepezu, Kiritori in the Melon Costume, Sammy the Patisserie yang Christmas Edition, Hello Kitty Easter, Coffee D&N Croissant, Onsen Bun Squish Toy, Pink Cat, Mini Peko-chan Bite Bun, Uzumaki Candy Squeeze, guys aku nggak tahu ini namanya apa. Kalian ada yang tahu nggak? Tinggal komen ya. Ada Super Jumbo Cheesecake by Kitty Kreatif. Jadi ini dia. Bisik ya guys, kalau aku mencet pakai packagingnya. Aku sekarang pengen buka. Dan oh my. Ini the license Kitty Kreatifnya.
Iya nggak kelihatan ya udah. Ini glossy-nya. Squish. Squish and squish. Last but not least, ini ada cheesecake juga tapi yang rainbow. Mari kita buka. Ini dia yang rainbow. Let's squish. Wow, softnya sama aja, geng. Ini belakangnya. So guys, jadi segini dulu video haul squishy aku hari ini. Eits, kalian kira videonya udah selesai ya? Belum guys, aku masih ada kejutan untuk kalian. Kalian hanya perlu screenshot squishy wishlist kalian yang ada di video aku kali ini. Nanti jangan lupa juga untuk di tag ke Instagram aku @naisam18. Dan jangan lupa untuk disertakan caption yang menarik ya guys. Aku akan pilih 3 orang pemenang yang terbaik ya guys. Jadi tunggu apa lagi? Buruan screenshot dan dapetin squishy gratis dari aku. Nah, baru nih guys, closing. Segini dulu video aku hari ini. Jangan lupa untuk like video ini, komen, dan juga subscribe. Bye semuanya, salam sayang dari Kunaya. Psycho.